coba menangkap kambing putih. Apa kabar semua? Selamat datang. Kita dorang aja tengok. Oh, ada. Nih, Zul. Fizz, yeah. Sol, Fizz, Zul. Bisul. Fizzul. Kita nak buat apa ni? Dah lama ni, dah 5 tahun ni kita buat macam ni. Itulah, korang tahu tak, daripada 5 tahun tu, saya dah pakai kasut ni. Tak buka-buka lagi. Mana peluang kita? Kita nak buat apa ni? Itulah, sekarang ni kita mencari. Mencari matlamat kita untuk kita perform depan orang ramai. Takkan sampai bila dah macam ni? Korang tahu tak kita apa yang kita nak cari tu? Ha. Kita kena cari spark tu, spark. Sampai bila kita nak macam ni? Sampai bila-bila lah. Kita kan rock sejati. Memang lah, tapi matlamat kita tu nak perform depan orang ramai. Zul, rock sejati kan? Ya. Awak ingat lagi tak kita pergi audition ke Astro? Pernah? Ramli MS lari, tengok rupa awak. Aku dah cakap, cukurlah sikit. Tak boleh, Dam. Tak boleh. Ini identiti. Ini barulah rock. Memang tak? Memanglah sampai rock sampai bila-bila. Tapi matlamat kita tu, kena cari juga siapa yang boleh bawa kita rock sampai ke atas. Ha. Rock sampai mati. Allahu Akbar, payah cakap dengan tebuan macam ni. Sabar. Tak, kita kena carilah kalau ada uji bakat di luar sana, kita masuklah. Tak sekarang... payahlah uji bakat ni. Dah berapa kali dah pergi uji bakat. Itu hari aku tak ingat yang ke Astro tu. Aku dah kena halau. Lepas tu, uji bakat apa lagi? Awak kena halau. Awak masuk uji bakat apa? Dewi Remaja? Macam mana? Ginilah. Kalau kita duduk diam saja apa ini, tak ada makna pun. Tidak? Sekarang ada orang lalu-lalang, mana tahu ada rezeki, dia hulurnya RM1, 2. Itu rezeki. Kamu, apa lagi? Nyanyilah. Satu lagu. Okey, boleh. Ku jejak jalan yang berliku, membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biar ku tersadai di ujung dunia akan jadi milikmu. Kumula dengan langkah ini menuju sinaran yang abadi. Alah, nyanyi sikit jatuh. Itu apa benda tu? Mana? Tu pasir yang kamu pungut dari rumah belakang tu. Itulah. Untuk apa? Aku dah berapa kali cakap jangan minum benda tu. Ini kecing-kecing lah. Oh, kecing. Ini kecing-kecing nama dia. Tahu? Dam, kamu ni Ahmad Yassin, aku dah pesan dalam koma. Ha? Apa? Kalau kita nak dijemputnya ke kampung seberang tu, nak buat perasmian tu, biarlah perasmian karaoke ke? Ha. Rumah sewa ke? Ha. Masjid ke? Ni apa perasmian Beyblade? Ha? Apa Beyblade? Saya salah catik ke? Kamu ni mengarut. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok. Wah. Hei. Apa dibuatnya kat sini? Amboi. Dapat pangkat semalam jadi datuk. Alhamdulillah. Hari ni tangan apa itu? Ya. DYB tak macam ni pula. Kalau cantik pembangunan kampung ni, teman jadi DO. Hei. Tanya tu. Buat apa? Tak ada buat apa. Perform lah. Perform? Perform. Aduh, apa ketingin aku tu berhak ni kat sini perform. Ha? Nak perform, carilah konsert ke? Ha, betul. Ha, kan? Ha. Si Yassin ni, tengok. Siapa tu? Ini PA baru saya. Yassin, perkenalkan diri. Perkenalkan.
Saya Yasin. Oh Yasin. Ha. Boleh PA sistem kepada PA sistem. PA sistem apa? PA kepada tok ketua. Yasin boleh tanya soalan? Ya. Apa? Awak memang suka cukur dahi kan? Macam mana? Cukur dahi. Tok, tok tengok tok. Bukan. Gini. Dia memang begini rupanya. Ya. Gini tok. Kami ni sudah lama perform tepi-tepi jalan ni. Ha. Tak ada orang pun nak mengulur seringgit dua. Tok, kalau datang sini, kalau ada lebih-lebih tu ulurkan sikit. Mana tahu. Bukan masalah nak ulur. Ha, apa tu? Isi ni tak ada. Apa nak diulur? Tadi... Tok. Sebenarnya kita orang ni ada cita-cita nak perform depan orang ramai tu. Ya. Boleh. Ada konsert ke, ada apa-apa kerayaan ke, apa ke. Boleh lah, Tok. Itu yang nak dikabarkan tadi tu. Taman ni baru balik daripada kampung seberang. Aha. Minggu depan katanya YB nak datang kampung. Katanya? Ha. Jadi, ada nak minta ada yang perform masa YB datang. Ah, cantik. Ha. Ah, cantiklah tu. Jadi dah nampak bertiga gini ni. Ha. Ah, bolehlah perform nanti. Hui. Hui. Minggu depan. Betul itu. Betul lah. Teman pun mungkin perform. Ha. Tengok cantik macam ah. Michael Jackson dah. Ha. Saya boleh perform. Eh. Oh, tak payahlah, mengarutlah. Ini dah memang musician. Kamu bukan musician. Saya Tok, boleh tanya soalan, Tok? Apa? Last dia cukur dahi bila? Tak. Tok, tengok, Tok. Tok, soalan, Tok. Apa soalan, Tok? Lagu rock boleh? Rock saja ke lain tak ada? Tak ada, Tok. Kami jiwa rock, Tok. Ha. Boleh, Tok. Boleh, Tok. Saya lagu asli, Tok. Lagu asli. Ha? Lagu asli? Kamu diamlah kau terpelampau kejap. Dia ni macam pelakon lah kan? Ha? Macam pelakon. Pelakon apa pulaknya? Kalau boleh kami nak tunjuk depan Datuk sikit. Mungkin Datuk tak pernah tengok kami buat persembahan rock ni lah. Okay. Ha. Kalau boleh kata tak? Rock, yang asli kita simpan yang rock untuk nak tengok. Ha. Okay. Kamu tolong ambil gambar. Biar function sikit kerja kamu. Tolong ambil gambar. Okay. 1, 2, 3, 4. Macam mana, Tok? Berapa tingkat suara kamu tu? Hei, jangan buat pasal. Dulu kan kau jen manjat pokok kelapa. Ini okey. Ha, okey. Tapi cuma Tok nak bagi komen sikit lah. Ya. Yeah. Yang pap tarik tu, biar yang ini tarik. Tok, jangan, Tok. Eh, tak, pasal tadi nampak dia saya tarik. Drama, Tok. Tak ada. Saya drama. Drama boleh tarik juga. Tapi saya nampak sangat tarik tu, Tok. Tok, boleh. Sekali setengah je boleh kedat sembelik komen ni. Tak apa, kita cuba dulu. Cuba dulu. Minggu depan. Boleh lock. Boleh lah. Lock kan? Boleh. Tanya sikit. Ha? Takkan tak ada kot. Itu nantilah kita bincang kemudian. Yang sekarang ini lock tak lock? Lock. Cantik kalau lock. Mak Yasin, jom. Okey, jom. Jom, Tok. Mari. Ha. Udah, kamu fikir-fikir orang kan. Yang depan. Ya. Mari kita balik dulu lah. Ha. Jangan ejek saya lagi. Yes. Yes. Aku nak buat penawar. Iman! 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 Eh, apa yang tenganga mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J kuasa 2 pun. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda-benda ni semua.
Jadi apa masalahnya aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia, tahu? Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya, ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti. Ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man. Relax, relax. Takut dia jadi dinosaur, Man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Astro berbesar hati untuk menyumbangkan wang tunai berjumlah RM200,000 di mana RM120,000 akan disumbangkan menerusi semua bintang GV8 yang membuat persembahan malam ini, iaitu sebanyak RM10,000 setiap seorang untuk dihulurkan kepada badan-badan kebajikan yang terlibat bagi diagihkan kepada mereka-mereka yang terkesan. Ya, manakala RM80,000 pula akan disumbangkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Mercy Malaysia melalui Astro Kasih. Kita bukan saja berhibur kosong-kosong, dek. Kita juga akan memberi sumbangan kepada mereka yang menjadi mangsa banjir. Betul. So, anda semua juga boleh turut menyumbang untuk mangsa-mangsa banjir melalui NADMA dan juga Mercy seperti butiran yang akan dipaparkan sepanjang konsert Gegar Berganza #. Kongsi kasih. Aku nak buat penawar. Jiman! Man! Man! Apa yang tenganga mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J02 pun. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda-benda ni semua. Jadi apa masalahnya? Aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia, tahu? Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya, ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti. Ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man. Relax, relax. Takut dia jadi dinosaur, Man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Apa PM tepi, DM tepi tau. Hey, anak kampung semua. Apa khabar you all? Khabar baik. Ya Allah, eloknya anak kampung ni. Allahuakbar. Aduh, apa-apa DM tepi, PM tepi ya. Nama siapa? Nama saya Nadi. Nadi. Ya, betul. Rasa jantung nak keluar. Sebut nama Nadir je rasa macam
terasa diri ni Dewi remaja. Allah. Nadir. Ya, saya. Ni saya nak tanya. Nama saya Puan Didi. Puan Didi. Saya adalah pengurus acara untuk konsert-konsert besar dekat Malaysia ni. Okey. Ketua kampung suruh datang. Okey. Pasal dia kata ada tiga budak-budak kampung ni nak yang rasa audition. Dia nak buat persembahan, nak audition untuk YB nak datang. Okey. Tapi hebat ke budak-budak ni? Itu saya tak sure sebab saya daripada kampung sebelah. Kau kampung sebelah? Uh-uh. Maknanya kau selak tepi belah sana lah. Bukan selak tepi sini? Bukan. Oh, ni sekarang pukul berapa? Mana Tok Ketua? Mana Tok Ketua? Tak tahu. Tok Ketua! Okay. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Tok Ketua, Puan Didi! Ya, tu. Amboi, saya dengar daripada seberang tadi begini-begini bising-bising umur dah macam bau tanah kubur. Begini lagi. Pinjam penyapu buat kejap. Aku macam dengar je ayat dia tadi. Apa tadi? Maksud saya lalu tadi dekat dengan kubur. Kenapa Tok Ketua bawa hantu kat belakang ni? Bukan. Bukan. Ini pembantu je. Teman. Yasin, kenalkan diri lah. Ni Puan Didi. Sekejap, Tok. Awak pernah berlakon dengan filem Hollywood ke? Filem Hollywood? Puan Didi, gini rupanya nak cerita. Mandangkan Puan Didi ni pengurusi majlis, pandai buat event kan. Saya adalah budak kampung saya ni. Betul. Budak-budak ni nama band dia, band kena band. Band dah kena band? Belum kena band, dia nak kena band. Band kena band. Band kena band, okey. Jadi nak diminta tengok kan kalau okey ke tidak nak buat dia persembahan. Dia nak buat persembahan masa YB datang nanti? Masa YB datang ke sini nanti. Sila, saya nak tengok. Dia layak ke tidak? Tunggu dululah. Sebab apa kita bagi time kat diorang nak masuk kan. Apa benda nanti kejap lagi nak datang. Saya dah bagi call time dengan diorang. Kenapa nak kena tunggu? Saya tak ada masa tau. Telefon. Panggil Kak Yasin sebelum aku baca Kak Yasin untuk kau. Telefon. Saya telefon. Telefon dulu. Halo? Cantik tempat body dia. Kampung juga. Banyak anak ikan lah. Ramai. Dia orang lambat, Tok. Dia orang lambat? Tok, macam ni ke nak jadi artis? Kalau kata nak buat persembahan ni, baru dengan YB tau. Belum dengan yang besar-besar buat persembahan pentas dah lambat. Disiplin mana? Anak-anak kampung selak tepi ni minta nak kena selak ke? Mesti datang juga tu. Pasal diorang biasa, selalunya diorang datang bertiga. Basikal tu tiga orang naik, mesti dah lambat. Aduh. Kejap lagi sampai lah. Mau sampai tu? Udah sampai. Baru sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kau mana lambat? Kenapa? Kenapa lambat? Mana dia lambat? Ini Puan Didi tunggu. Puan Didi. Inilah dia nama budak-budak kampung saya punya band kena band ni. Ini si Zul, Adam, ini si Hafiz. Kenapa bawa tukang kebun? Mana? Ini berapa lama rambut tak potong ni? Ya Allah. Diorang ni rokes. Ya Allah. Sayang sikit. Sini. Ya Allah. Ya Allah dah berkeluarga cik. Dalam ni putu. Kau tengok. Macam ni kena buat persembahan. Dia usah gua. Kita ada pram, wow. Dia usah gua. Okey. Ini dia. Inilah dia. Ini nak buat persembahan dengan YB ni. Yang inilah yang persembahan dengan YB nanti. Tok, dah habis fikir ke? Kenapa? Rasa macam susah sangat ni. Kalau kata nak buat persembahan, saya nak beritahu ya. Kalau tiga tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya pengurus acara untuk konsert paling besar. Ya, di Albert Hall, ya, dekat hall sekolah, dekat hall PICC, segala hall. So, kalau kata you nak satu group, you kena ada 4 orang. 3 tak boleh. Tapi mana boleh begini? Jadi. Jadi tak boleh. Kumpulan FRU tu 3 orang. Okey, betul. Kumpulan Nirvana 3 orang. Nirvana. Nirvana pun 3 orang. Green Day. Green Tea. Pundi di. Green Day, bukan Green Tea. Jangan. Boleh lah. Pundi. Boleh. 3 orang. Biar 3 orang je lah. Tak boleh, tu. Saya boleh, tu. Saya boleh. Kau menantilah. Boleh. Bincang dulu. Macam mana? Zul? Ya. Cakaplah. Itulah dia. Mana Zul? Mana? Aku tunggu tadi lagi. Hei! Zul! Ya. Zul. Apa kenapa Puan ni? Puan Didi. Puan Didi. Ya. Okey. Dalam kampung ni Puan, untuk pengetahuan, tak ada orang dah yang boleh join jadi orang kata ahli muzik. Semuanya, tak boleh, tak diharap. Betul lah tu. Nyanyi ke laut. Betul lah tu. Sekarang ni, sabar.
Menyangkit angin pasang juga. Sekarang ni, kalau korang nak teruskan dengan tiga orang ni, aku rasa korang memang tak ada harapan untuk persembahan depan YB. Harapan setinggi gunung, berderai menjadi debu. Mengapakah kisah sedih yang selalu kami alami? Ku percaya padamu. Dengan sepenuh hatiku. Hatiku luka. Tapi kau permainkan. Dia yang macam itu, bukan kita. Kau sakitkan hatiku. Hatiku luka. Hatiku luka. Tak dapat ku harap kau. Hatiku luka. Aku nak buat penawar. Iman! Man. Man. Eh, apa yang tengah mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J kuasa 2 tu ni. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda ni semua. Jadi apa masalahnya? Aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia, tahu? Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya, ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti. Ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man. Relax. Aku boleh jadi dinosaur, Man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Astro berbesar hati untuk menyumbangkan wang tunai berjumlah RM200,000 di mana RM120,000 akan disumbangkan menerusi semua bintang GV8 yang membuat persembahan malam ini, iaitu sebanyak RM10,000 setiap seorang untuk dihulurkan kepada badan-badan kebajikan yang terlibat bagi diagihkan kepada mereka-mereka yang terkesan. Ya, manakala RM80,000 pula akan disumbangkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Mercy Malaysia melalui Astro Kasih. Kita bukan saja berhibur kosong-kosong, dek. Kita juga akan memberi sumbangan kepada mereka yang menjadi mangsa banjir. Betul. So, anda semua juga boleh turut menyumbang untuk mangsa-mangsa banjir melalui NADMA dan juga Mercy seperti butiran yang akan dipaparkan sepanjang konsert Gegar Berganza #. Kongsi kasih. Aku nak buat penawar. Iman! Man. Man. Eh, apa yang tengah mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J kuasa 2 tu ni. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda ni semua. Jadi apa masalahnya? Aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia, tahu? Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya, ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti. Ayam saya tu sihat.
Dia dah aktif dah. Man, man, man. Relax, relax. Takut dia jadi dinosaur, Man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Cari seorang lagi je. Mana nak cari? Cek dahi dulu, cek dahi dulu. Hei! Empat. Ha? Bukan, parking tengah-tengah tu. Sana. Motor cantik. Woi! Motor cantik tak cantik? Ha? Sana parking. Eh, tak pasal kena saman dengan DBI nanti. Dahlah, aku seorang-seorang tolak motor. Jadi janji jadi tolak dua. Main sekarang ni. Silap parking aja saman. Silap parking je saman. Ni, ni. Silap cakap pun saman. Hei, Zul. Macam mana ni? Macam mana kita ni? Macam mana apa? Nak cari seorang lagi ni macam mana? Ah, lantaklah. Aku tak peduli. Kalau tak jadi empat orang, tiga orang kita juga perform. Mana boleh macam tu? Tok. Ya Allah. Maaf tu tak pasal. Ya Allah tu. Amboi. Duduk sini, sini, sini. Amboi. Cakap salah. Yang komen ni PA duduk, kenapa berdiri? Berdiri, PA berdiri. Mana ada PA duduk? Ah, ha, berdiri je. Ha. Duduk salah, tak duduk salah. Jawab dia pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha. Apa cerita dah? Yang pasal ahli keempat tu? Kami pula. Kan Atok sendiri yang kata. Atok nak uruskan cari siapa dia. Iya, memang Atok yang setuju. Tapi sekarang ni, Atok nak kena cek dengan Damer juga. Pasal sekarang ni, Atok dah buat borang dengan si Yasin kan? Ha, betul. Ha, kita ada borang dah nak hantar bagi orang datang uji bakat. Ha, tu. Tapi, kita dah biasa bertiga tu. Kalau masuk berempat nanti kekok ni. Jangan cakap kekok, bengkok. Tak payahlah cerita gitu. Puan Didi tu dia dah tahu dah. Dia biasa buat kerja-kerja gini tau. Komen tak ada ke orang-orang kampung ni ke yang kamu boleh panggil masuk orang keempat? Tak payah uji bakat. Ha, saya ada kenal satu. Ha, siapa? Satu. Ada. Sejak bila kamu ada kenal pula? Tak ada, tak ada. Bila masa kau kenal? Tak ada, Dam. Siapa, Dam? Dam. Ada, ada. Baru bersua namanya aku terluka. Dah terlupa pula nama. Hayal karena mata senyuman yang manis ku tergoda. Lambut bicara, okay. Sopan santun anak dara. Alright. Pandai berkata, tak kudengan karena ku terpaku. Ini lagu ku nyanyikan untukmu sayang. Andai kau berteman, ku tunggu di pintu pas malam berbaju putih. Seluar jeans warna hitam di
tiada berteman. Ku janji aku seorang Aida, tukar namanya Sufia atau Era, Izara atau Lova, bukan, bukan, bukan. Maybe Sarah atau Sarima, Basya ataupun Jana, Api Susia, Masi, Api Pajihan, Musya atau Sarifah Sakina. Hei, hey, hey, ramai sangat. Aku suntik seorang je. Dah tu pula semua nama perempuan. Tak ada nama lelaki pun. Tadi pula dalam listanya. Kita ni buat rock, semua lelaki tak pernah lagi ada perempuan. Eh, ada, ada, ada. Siapa? Eh, apa Seven Paul? Seven Paul? Ah, tak, tak ingatlah nama. Ada, dia, ada, ada penyanyi perempuan tapi rock, ada. Awak punya kaki dah elok ke? Dah. Itu namanya simpati. Oh. Minta maaflah tapi saya memang kenal perempuan saja sebab perempuan memang senang mendekati di hati saya. Jangan cakap komen tok pun perempuan dekat dengan hati. Tapi belum tentu perempuan nak dekat dengan tok. Dah udah lah Adam. Hoi, termasuk makcik-makcik tau. Aku dengar terus. Tak apa, tak apa, tak apa. Gini. Zul. Sebenarnya kalau ikutkan si Yasin ni, dia dah edarkan dah beberapa keping borang ni. Jadi, kamu tengoklah kalau ada yang okey ke tak okey. Yasin, bagilah macam tak sanction lah kamu ni. Tengok. Dah pergi tengok tu. Tak maaf, tak pandai baca. Nengok. Nak nengok ni. Fiz, awak baca Fiz. Dah sudah, jangan berang kan. Semua tak pandai baca kami tu. Tolong baca. Yasin, kamu aja lah baca. Pergi baca. Cuba kamu tengok dulu. Yasin, kejap. Yasin, Zul, kejap. Adam. Kenapa? Tak hidup. Letak di belakang lah. Tadi tak biar usah. Biar je lah di situ. Bagi Yasin. Jangan takut okay. Sini. Mana? Apa kamu pula? Baca pun tak reti. Allah baca. Dulu teman ni belajar sekolah Arab. Jadi bacalah Zul. Tak boleh, tak ada alif mim apa semua tak ada sini. Alif mim Zul. Tak ada. Bagi saya Zul. Aku tak boleh tu tak boleh baca. Baca mak. Nama je tak boleh baca. Apa salah ke? Jangan kacau. Armando Federico Rodrigo. Tok, saya tak tulis Rodrigo, tu. Rodrigo Alejandro Cidrico. Apa benda tu? Apalah ini beringgu. Benda ini tak boleh baca. Aku baca cara Filipina punya. Patutlah. Itu benda macam ini pun tak boleh nak baca. Apalah, tengoklah tu betul. Baca Fiz, bacalah. Sekali Arab lah. Okey. Tulis itu lah. Hai, dia pun tersampuk juga. Mila saya baca. Tak. Dia tulis orang putih. Mana nak reti? Saya yang tulis. Memanglah saya tahu. Sekejap. Yang kamu pun mute kenapa? Silent mode kenapa? Najis. Nah. Ni hadir. Kau pun samalah. Tok cetuk yang baca tu. Susahlah. Tok. Okey, Tok? Tok. Tok. Kita lupakan je lah. Tak apalah, gini lah. Macam ni. Sebabkan Tok dah bagi borang kat orang semua kan. Jadi ada yang dah isi semua dengan Tok ni. Tok ada berfikir lah sikit. Rasa minggu depan macam nak buat uji bakat. Okey Tok. Saya nak minta Tok lah. Atuk sudah kenal kita punya kumpulan kan. Bagilah prioriti kat kita. Kalau Atuk nak fikir peluang, fikir kita dululah. Kita sudah bertahun-tahun kot main music. Iyalah, itu yang Tok cakap tu. Tok nak buat uji bakat ni tapi demo mesti ada kriteria-kriteria yang dia nak kan orang ni macam mana. Nak orang ni macam mana, penyanyi tu macam mana. Dia macam ni ya Tok. Janji dia ada naluri sebagai seorang rockers. Kamu, Adam, ada apa-apa yang ciri-ciri yang pun nak kat dia? Naluri lah dia dah cakap tadi kan. Iyalah, mestilah yang tiga kepala tiga pendapatnya kan. Yang itu naluri, yang kamu, apa, biji cili, biji saga, apa? Kenapa awak tengok saya? Dah.
Saya duduk salah. Tengok diam tak boleh? Ya, jangan dimarah je. Kamu ni kenapa? Mari sini. Adam. Sudahlah. Sekarang ni, Tok Ketua, kita kena cari siapa yang nak mempat tu. Kalau boleh, kita buat uji bakat. Okeylah. Kalau demo kata demo nak yang naluri saja tak apa. Jadi minggu depan kita ada uji bakat. Cuma hari ni, kamu bertenang. Hari ni Tok nak belanja minum. Ni Salsa Parilla. Ambil order. Nama. Dah. Dah macam duduk. Kau tengok apa? Kenapa kau tengok? Ambil pesanan, Makan. Tok belanja ya? Kita belanja. Makan. Bagi... Saya duduk tu. Nasi lemak lah, nasi lemak. Nasi lemak. Dia tanya minum, bukan makan. Tadi dah terfikir. Aku nak buat penawar. Iman! Man! Man! Apa yang tengah mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J kuasa 2 tu ni. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda ni semua. Jadi apa masalahnya aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia tahu. Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man. Relax. Takut dia jadi dinosaur, Man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Astro berbesar hati untuk menyumbangkan wang tunai berjumlah RM200,000 di mana RM120,000 akan disumbangkan menerusi semua bintang GV8 yang membuat persembahan malam ini iaitu sebanyak RM10,000 setiap seorang untuk dihulurkan kepada badan-badan kebajikan yang terlibat bagi diagihkan kepada mereka-mereka yang terkesan. Ya, manakala RM80,000 pula akan disumbangkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Mercy Malaysia melalui Astro Kasih. Kita bukan saja berhibur kosong-kosong, Dek. Kita juga akan memberi sumbangan kepada mereka yang menjadi mangsa banjir. Betul. So, anda semua juga boleh turut menyumbang untuk mangsa-mangsa banjir melalui NADMA dan juga Mercy seperti butiran yang akan dipaparkan sepanjang konsert Gegar Berganza #. Kongsi kasih. Aku nak buat penawar. Iman! Man! Man! Apa yang tengah mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J kuasa 2 tu ni. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda ni semua. Jadi apa masalahnya? Aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia tahu. Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man. Relax. Takut dia jadi dinosaur, Man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Dia
dia datang dengan lenggang-lenggoknya. Dia datang dengan senyum simpulnya. Dia datang dengan lenggang-lenggoknya. Kelip bintang nun jauh di sana, tak aku dengar melodi cinta yang menggemar. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, kena senyum alunan lagu semedu kopi adanku. Yeah. Irama kopi dandu yang ceria menyengat hati menjadi gairah. Oh. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Tak sangka rupanya apa panggil Puan Didi. Puan Didi. Oi pandai dia kopi dandut. Pandai nyanyi. Kampung Selak Tepi ni memang favorite lagu tu. Iya ke? Hey, kenduri kahwin. Orang berkatan. Berkatan pun lagu kopi dandut. Oh, kopi dandut juga. Lagi cerai, cerai. Cerai taklah. Tak ada lah. Itu mandi kopi namanya. Okey, awal datangnya. Ha. Ha, berdisiplin, tepuk sikit. Maknanya hari ini adalah hari yang kita nantikan. Yeah. Audition mencari bintang di kampung Selak Tepi. Apa-apa, PM Tepi, DM Tepi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disiplin. Cek nama, adakah hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk korang punya anggota penambahan? Apa hal? Mencari bintang? Nama kamu? Yalah. Kita nak mencari penyanyi. Eh, penyanyi tu kita letak bintang. Apa kita nampakkan bintang dan kau tak tahu ke bintang dan kau taik bintang? Tak apa, Zul. Bertenang, Zul. Kamu duduk dulu. Apalah. Boleh lah tu. Kita tunggu je. Kita tunggu je. Aku gerambut tu. Rambut tak Zul ni, eh. Cari bintang. Eh, yang itu kamu nak cek. Kenapa memang budak kampung aku? Itu langkotanya. Haa, kesini kamu kenal. Ada semua, Yasin? Ada semua. Okey, jadi Mami persilalah. Boleh, ya? Boleh kita mula. Semua dah bersedia untuk audition ni pasal kita mencari satu lagi anggota untuk kumpulan apa tadi? Band kena band. Band kena band. Teruk, tak pernah aku dengar nama band tu. Okey, kita akan mulakan kita punya peserta yang pertama. Ya. Okay. Dia daripada kampung Selak. Dua tiga Selak lah. Dua tiga Selak. Dua tiga Selak. Siapa tu tadi? Saya. Ya, kat sini. Yeah. Wow. Oi, kasut. Saya naik ke? Ya, atas ni, atas ni. Tapi Puan Didi ni saja nak dikabarkan lah. Saya, Tok Ketua dengan Puan Didi ni jadi juri hari ni. Kita juri betul. Tapi sebelum tu nak bagi peluang kepada band-band member ni nak bertanya apa soalan, silakan lah. Tanyalah, tanya. Tanya. Apa nak tanya? Pernah nyanyi lagu rock? Biasa, bro. Halkom dia tebal. Sedap, weh. Halkom dia tebal. Suara dia suara, confirm. Halkom dia, halkom dia ke dalam. Okey, dah bersedia? Sudah. Wadi? Okey, kalau bersedia ini nak jadi dia orang punya anggota tau. Okey, music please. Kasut dia rock, kasut dia rock. Oh!
This we call international. Tok, Tok. This international. Laki perempuan ni. Tadi masa dia sembang, tebal halkom dia. Masa dia nyanyi, lepas suara keluar. Dia cakap apa tu? Kurma. Tak tahulah. Ha? Eh, kamu cakap betul-betul. Kamu lelaki ke perempuan? Eh, yang buat saya kongoing on. Ha? Buat saya nyongoing on. Apa tu? I... Who this one? Ada who this one? Alio simpan tepi. Alio simpan tepi. Siapa nama tadi? Wadi, Wadi. Keluar. Keluar. Hei, keluar. 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 Hei. Adam. Adam. Kenapa dia lahir macam Anas? Kenapa yang dimarahnya budak tu? Tak, saya tak boleh sabar. Mana ada jiwa rock macam tu? Okey, sabar. Kita ada. Sabarlah. Hei. Kenapa tiga-tiga suara kau ni? Telan belon ke? Sabar dulu. Kalau aku tumbuk, kau sia-sia je. Baik kau duduk. Ya. Okey. Bob tenang. Kita ada peserta-peserta yang lain. Bagi peluang. Tak, yang kita cari... Rocker. Rocker lah, rocker. Ya, mana dah Tok nak tahu datangnya pattern gitu? Dah kata uji bakal. Kamu ni, sebelum kamu pilih orang, kamu audition dia dulu. Ini tidak. Hei. Saya nak audition macam mana? Nama Yasin kan je tahlil kan? Kamu dah, Yasin. Dah. Kita teruskan. Puan Didi. Aku atas pula. Okay, Puan Didi, silakan. Okay, Puan Didi. Sabar. Buat tenang, tak nafas. Okey, kita peserta yang kedua. Ha, okay, okay. Adik. Siapa? Ni adik ni. Oh. Ini nampak gaya, rambut boleh di-adjust ya, untuk jadi Amina Rock. Okey? Tapi kita cari lelaki. Itulah dia. Aku boleh tukar alignment dia, jangan risau. Tak apa. Ella dulu pun perempuan. Ella. Boleh dah. Okey, adik. Perkenalkan nama awak. Nama? Siapa nama? Marisa. Keluar! Hey. Keluar! La ilaha illallah! Keluar! Belum! Keluar! Kenapa kau keluar? Bapak kau bagi aku duit! Bapak kau bagi aku duit! Bapak kau bagi aku duit! Adam, kalau dah semuanya keluar, siapa nak audition? Keluar! Kau kenapa? Puan Didi, kalau tahun depan buat lagi, bawa ustaz sekali lah. Ya Allah. Aku dah siapkan Yasin kali ni, ha? Ya, Yasin pada nama. Apa masalah kawan kau tu? Kita orang ni mencari lelaki, tak nak perempuan. Dia pantang dengan perempuan. Dia dia ada pengalaman dengan pasal perempuan ni. Kita ada budak kampung kita. Nadir. Okey. Ini. Nampak? Gaya dah ada dah. Macam slam. Oh, belagak tu. Oh, dia boleh try. Dia minta try. Ben, kena Ben. Apa nak try? Ini bukan budak ni hero remaja? Tak tahulah hero ke apa ke, tak tahu. Kenapa kau tinggi daripada mic? Ya, betul. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya tak perlukan mic. Oi. Macam mana ni mesti bagus ni? Adik ke depan. Okay, apa sembahan ke depan? Ya, ke depan. Tunjuk. Bagi tunjuk ke masyarakat. Kita tengok dulu performa dia macam mana. UK tu, DK. Gaya. Gaya tu betul lah. Saya buat lagi sekali. Kenapa budak ni liar ke depan, ke belakang, ke depan belakang ni? Ini nak perform ke nak ukur jalan? Sekali lagi, bang. Aku tampar juga budak ni. Keluar tak nak? Bawa komisirat kami dah. Boleh. Bawa komisirat kami dah. Okey. Boleh. Apa kita join mana tu? Tok pun dah esok pula. Tok pun dah gila. Gaya dah betul dah. Elok dah tu. Nak dengar suara pula. Okay, kita tengok suara dia. My purpose was to kill and be the illness in the village, but I paid the devil a visit, now I'm the villain. I take it easy, but you should know I'm difficult. I play the game like my cords do umbilical. I've come a long way since my beginning as a vandal. Now I'm cutting up and slice your ears, call me Van Gogh. Like a Dutchman flying on a mango, catch me out the clouds, see the chilling out Orlando. You're getting twice about touring, your juice is twice at 22 and smells like ice, I can bet. You know what, you're Chris Nutt. Hey, kau ni apa masalah kau? Saya rapper. Saya rapper. Aku suruh menyanyi bukan suruh bercakap.
Tok ni sekolah tak tinggi tapi pelampang boleh sampai tau. Apa yang ni nyanyi tapi dari Tok, saya boleh buat versi rock. Okey. Nak tengok, nak tengok. Sekali dengan Brad Dan. Pusing-pusing semua. Apa kan rock dan Brad Dan? Sekali lagi, sekali lagi. Entah apa yang dibaca ni, menu makanan ke apa? My purpose was to kill it, be the illest in the village, but I beat the devil up, it's in the arms of feeling, I take it easy, but you should know I'm difficult. I play the game like my course, no umbilical. I've come a long way since my beginning as a vandal. Now I'm cutting up, there's nothing is for me, Vango. Like a Dutchman flying on a mango. Catch me out the clouds, sitting, chilling out with Lando. Thinking twice about throwing. Ada masalah tertelan buku ke? Tak, sekarang ni, adik, kita nak cari penyanyi rock. Engkau ni nak balingkan kepala kau dengan batu rasanya. Bilah indah ini. Boleh. Ada juga bila. Okeylah, okeylah, tak apalah. KIV lah, KIV. KIV. Boleh saya cakap dengan dia? Apa nak cakap lagi kau? Kau nak cakap dengan dia? Keluar. Keluar! La ilaha illallah. Keluar! Okey dah. Kalau macam ni lah. Macam ni pening kita lah, kita tak dapat, Mami. Kita tak dapat audition. Siapa yang boleh masuk dengan korang, maknalah tak payahlah. Tak payahlah, Tok. Betul. Tak payah, Tok. Yelah, kalau dah semuanya dihalau, siapa nak audition? Macam mana? Ini siapa yang carikan orang ni? Yasin? Ha? Siapa yang cari orang untuk audition ni? Semua yang tak kena ni. Adalah saya cari. Yasin, yang cari tu satu hal. Yang demo atas pentas yang tu kenapa? Yang pentas ni kenapa? Saya lah nak cuba. Allahu Akbar. Tok, Yasin. Saya bayar dulu kau, Tok. Kamu jangan lupa. Tak boleh. Tak boleh, muka dia tak kena untuk lagu tu. Kamu nak nyanyi rock? Rock lah saya, memang rock. Allah. Tengok rupalah. Tak payahlah, Sid. Tunggulah, baliklah. Tengok rupa. Tapi rock lah tak bagi tau. Jadilah rock. Zul, Fiz. Kita dah tak ada pilihan dah. Kita dah tak ada pilihan, siapa lagi? Okey, macam ni lah. Tok rasa, cuba je lah. Tok pun berat hati nak bagi sebab dia ni assistant Tok. Bagilah saya. Dah tinggal dia je ni. Kita cubalah. Cuba je lah. Boleh? Tak ada masalah. Saya ke depan. Ui! Bawa ke depan, Mike. Bawa ke depan lah. Jangan jauh-jauh. Rock kat depan. Iya, tahu. Rock ke depan. Tak, kertas duduk sini. Boleh lah. Sebelah aku balonkan kepala kau. Kau pun nak dengar. Zul, kita main muzik untuk dia, Zul. Boleh. Tak apa. Kamu tak betul aja. Aku pelengkong kamu, kau. Ini baru betul-betul rock. Okey. Kau mau backup dia. Tak apa. One, two. Kod betul, eh? One, two, three, four. Adiklah sayang, rindukan bulan. Bulanlah tinggi, cik adik, jauh di awan. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dendamkan teman. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dendamkan teman. Cari cik adik bergurau senda, tidur sebentar cik adik sanggul berbunga. Kasih sayang hamba sembah, siri sekampung dada mesra. Kasih sayang hamba sembah, siri sekampung dada mesra. Ujungnya dia bagi yeye. Apa? Yang tengah tu pop yeye. Aku kakak dia ni. Yang ini. Bukan. Bukanlah. Habis tu? Tapi sekarang ini. Saya rasa. Ada, dia ni ada sesuatu. Tengok. Dia boleh dipolish.
Okey. Dia siapa? Boleh dibersinarkan walaupun tengok, kita boleh tutup tengok, muka tengok, dia. Tengok, pusing, pusing. Nampak? Yasin, lagi sekejap. Mari aku nak ajar kamu. Okay. Lepas habis nyanyi, depan, depan. Okay. Lepas nyanyi, kamu kena tunduk kepada audien. Tunduk. Tunduk. Kepala otak kamu. Ya Allah. Nyanyi tu. Betul lah saya nyanyi. Aku kata rock kan, faham rock, tak? Rock mana rock tadi? Mana rock dia? Rock mana rock dia? Ya, yeah. Udah, udah. Jangan gaduh. Jadi Puan Didi macam mana ni? Saya bersetuju. Korang ambil dia untuk polish. Untuk ada. Dia ni bakat ada. Betul tak? Ada bakat kan? Mana kau kena ambil? Kalau kau tak setuju, aku pengurus acara. Kau nak buat persembahan ke tak nak depan YB? Macam mana? Setuju? Setuju? Tak mahu. Kalau macam ni lah nanti. Tumpah. Tak boleh. Tak boleh tu. Puan Didi. Kata putusnya, dah. Setuju. Kita itu teruskan. Dia. Itu nak dengar. Zul, kita... Awak kena audition. Aku nak buat penawar. Iman! Man! Man! Apa yang tengah-tengah mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J kuasa 2 tu ni. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda-benda ni semua. Jadi apa masalahnya? Aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia, tahu? Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya, ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti. Ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man, man, man. Relax, relax. Takut dia jadi dinosaur, man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Astro berbesar hati untuk menyumbangkan wang tunai berjumlah RM200,000 di mana RM120,000 akan disumbangkan menerusi semua bintang GV8 yang membuat persembahan malam ini iaitu sebanyak RM10,000 setiap seorang untuk dihulurkan kepada badan-badan kebajikan yang terlibat bagi diagihkan kepada mereka-mereka yang terkesan. Ya, manakala RM80,000 pula akan disumbangkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Mercy Malaysia melalui Astro Kasih. Kita bukan saja berhibur kosong-kosong, dek. Kita juga akan memberi sumbangan kepada mereka yang menjadi mangsa banjir. Betul. So, anda semua juga boleh turut menyumbang untuk mangsa-mangsa banjir melalui NADMA dan juga Mercy seperti butiran yang akan dipaparkan sepanjang konsert Gegar Berganza hashtag Kongsi Kasih. Aku nak buat penawar. Iman! Man! Man! Apa yang tengah-tengah mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J kuasa 2 tu ni. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda-benda ni semua. Jadi apa masalahnya? Aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia, tahu? Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya, ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti. Ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man, man, man. Relax, relax. Takut dia jadi dinosaur, man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Yeah.
Okeylah tu. Okey, boleh okay, tu. Kan? Ha. Okey tu okey. Mana penyanyinya? Itulah. Tak sampai lagi ke dia? Itulah pasal. Orang dah cakap dah. Nak juga dia. Ini semua perangai yang kata budak-budak sekarang ni. Tak ada disiplin. Zul, yang tadi goreng tadi, cuba sekali lagi yang goreng tadi. Okay lah. Fizz, yang drum tadi, drum roll tadi tu. Yang roll tadi, Ya, yang specialty tu. 2, 3, 4. Nampak muka beria-ria. Muka beria-ria. Bagus. Aku cakap kamu. Walaupun bass. Tempang tak tempang. Oh, elok. Kan? Bass. Okay. 1, 2, 3, 4. Macam tak kena dengan muka je. Okay. Yalah, pertama kali kita dapat. Orang kata main gitar betul ni kan? Itulah. Teruja rasanya. Banyak duit untuk mulu ya. Tapi masalah sekarang ni, penyanyi mana? Aku bagi 5 minit lagi. Jangan disia-siakan ya peluang kita ni. Ya? Itulah, kita dapat peluang sekali je kot. Sekali je? Tak dapat 2 kali. Tak dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Apa khabar semua? Baik sangat. Baik. Dah pukul berapa ni? Berapa lama aku nak sampai ni? Sorry, saya minta maaf. Disiplin jagalah. Saya minta maaf. Kamu tanya aku pukul apa? Pukul 5. Pukul 5. Sekarang pukul apa? Pukul 7. Pukul 7? Nak buat macam mana? Kucing saya nak beranak. Kucing nak beranak. Hari ni, hari penting untuk kamu dan kami juga. Baik. Kalau kamu tak buat betul-betul, memang tak adalah harapan kamu. Yazin, kita dah dengar awak nyanyi kan semalam. Okay. Kita nak rock tu. Tengok baju lah rock ni kan. Baju. Baju rock. Okey, baju rock. Tapi kita nak suara rock tu. Yazin, boleh lah? Boleh. Ini janji, hari mesti janji. Boleh, janji. Kamu dah ikut dah petua apa yang aku bagi semalam? Dah, semua dah ikut. Baik. Petua, saya tak dengar lagi. Aku cakap dekat semalam. Kalau nak suara serak, kamu kena makan sengkuang Cina. Oh. Dah makan belum? Dah, semua dah. Saya dah makan. Bagus. Okey, ready semua ? Kita mulakan lagu yang pertama lah ? Ya. Okey, standby. Boleh? Boleh. 1, 2, 3, 4. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Dua lagi. Lahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Tak bukan hanya di mata, tak hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbezaan terlihat antara kita. Janganlah aku itu dah pun mengaji dah. Rock lah tu. Janganlah. Belum cukup rock. Belum cukup rock lagi. Cukup. Rock kan ada yang... Tak mau. Itu anjing. Itu anjing. Aduh. Okey. Tak apa. Lagu yang kedua pula. Kerahkan sikit suara tu. Lagu kedua. Confirm. Terang sikit. Ini harapan kampung kita ni. Okey. Dah ada bunyi sikit. Okey. Stand by. 1, 2, 3, 4. Masuklah. Masuk. Tadi kamu tak masuk pasal apa? Saya tak tahulah bunyi. Bukan abang yang dulu. Semalam kan kita masuk dulu. Awak masuk pun tak tahukah? Kena ada orang tunjuk macam mana rock. Okey, beritahu saya macam mana nak masuk, macam mana. Tak boleh? Kalau nak masuk, bagi salam dulu. Oh.
Okey, okey. Masuk. Dah. Okey, sekali lagi. Sekali lagi, bawa. Right. Tunjuklah, tunjuk. Go. Dah tahap tinggi aku dah sabar dah ni. Kamu kalau aku nak tarik, kamu kena tahan betul-betul. Gitu biar bunyi macam guruh runtuh. Ha, okay. Faham? Sikit faham, faham. Okey, jangan. Sekali lagi, sekali lagi. Saya cuba, saya semangat ni. Semangat. Semangat. Awak dah dapat, awak dah dapat. Dah dapat betul ni? Dapat. Tapi gaya tak ada, rock nampak gayanya ni. Tapi tak apa. Boleh kan? Kita boleh adjust. Kita boleh adjust. Zain, tolong Zain. Kita tak ada masa ni, Zain. Okay. Saya nak tengok awak marah dulu. Marah. Macam tu. Cuba. Alah, air tu nak berak. Sejalah. Faham? Okay. Boleh? Baru tinggi tau. Tinggi? Kamu bayangkan kamu di udara. Ya. Yeah. Tinggi di awang-awangan. Tinggi sangat tu. Tinggi sangat. Yalah, kena lah. Tinggi sangat. Ha. Faham? Faham. Okey. Jangan. Nah. Tak nak ya? Okay. Jiwa, okay. Jiwa. Jiwa tu kena ada. Jiwa, keluarkan. Zain, ambil yang peruntusan tu, Zain. Okey, boleh. Kau terus masuk. Okey, ready. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Peruntusan berdarah. Yang ujung tu burung ke? Tak, apa tu? Selalu kalau tu trademark dia, trademark dia. Zain, yang ni lock, Zain. Ni betul eh? Yang ni lock. Kita lock ke? Yang ni lock. Lock. Sekali dengan burung tadi? Yang burung tadi sekali. Okey. Okey? Ya. Baik. Nak tapi ending nak lain sikit. Betul. Oi. Kita pilih lain lah. Burung apa, Fizi? Gagak. Burung kakak tua lah. Macam mana tu? Dia. Tak bunyi. Bunyi dia yang macam... Boleh. Buat. Lock yang tu. Okey? Boleh. Itu? Okey. Gini lah, Nok. Kita lock, ha? Lock. Aku nak buat penawar. Man. Apa yang tengah mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J kuasa 2 tu ni. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda ni semua. Jadi apa masalahnya? Aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia, tahu?
Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya, ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man. Relax, relax. Takut dia jadi dinosaur, Man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Astro berbesar hati untuk menyumbangkan wang tunai berjumlah RM200,000 di mana RM120,000 akan disumbangkan menerusi semua bintang GV8 yang membuat persembahan malam ini, iaitu sebanyak RM10,000 setiap seorang untuk dihulurkan kepada badan-badan kebajikan yang terlibat bagi diagihkan kepada mereka-mereka yang terkesan. Ya, manakala RM80,000 pula akan disumbangkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Mercy Malaysia melalui Astro Kasih. Kita bukan saja berhibur kosong-kosong, Dek. Kita juga akan memberi sumbangan kepada mereka yang menjadi mangsa banjir. Betul. So, anda semua juga boleh turut menyumbang untuk mangsa-mangsa banjir melalui NADMA dan juga Mercy seperti butiran yang akan dipaparkan sepanjang konsert Gegar Berganza #. Kongsi kasih. Aku nak buat penawar. Iman! Man! Man! Eh, apa yang tengah mulut tu? Tutup mulut kau tu. Nanti masuk pula karbon monoksida H2O 5J02 ke ni. Macam tak yakin dah bila kau nak buat benda ni semua. Jadi apa masalahnya? Aku dah dapatkan formula asli. Saya ni tak lama lagi akan bagi kesan pada satu dunia, tahu? Ubat kampung tu alternatif je. Tapi yang betulnya, ubat doktor. Saya buat kajian dekat ayam saya dan terbukti ayam saya tu sihat. Dia dah aktif dah. Man. Relax, relax. Takut dia jadi dinosaur, Man. Man tak bangga ke dapat anak seorang profesor? Angan-angan Mak Jenin. Hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan, iaitu Majlis Keramaian Kampung Selak Tepi, PM Tepi, DM Tepi. Hari inilah hari yang memang kita nantikan kehadiran YB kita. Dan sekarang ni kepada orang kampung, terima kasih saya ucapkan pasal kita pun dah buat macam-macam benda ya untuk meraihkan kehadiran YB kita pada hari ini. Tunggu kita punya band boy kita akan keluar. Tapi sebelum majlis bermula, dengan segala hormatnya saya menjemput iaitu ketua kampung kita, Tok Ketua, untuk sepatah. Sepatah aja. Dua kata tak ada, sepatah saja. Tepuk sikit orang kampung. Silakan. Sila Tok. Terima kasih. Terima kasih. Salah position, Tok. Pengurusi majlis Puan Didi. Ya, Tok. Ya, terima kasih kerana menjemput saya orang kampung, anak-anak muda. Saya sebenarnya bangga dengan orang kampung Selat Tepi ni, Puan Didi. Sebab mereka ni bersemangat. Nak percaya, kita tengok. Tepuk kuat-kuat, tengok. Semangat. Jadi sebelum kita nak mulakan majlis keramaian kampung Selat Tepi ni, penduduk kampung semua ingin saya ingatkan, jaga SOP, jagalah mengkamu-mengkamu punya kesihatan, pakai tu hand moisturizer, tau? Bukan hand moisturizer. Hand sanitizer. Pastikan pakai. Dan juga Tok juga nak memberitahulah ada berita baik kepada orang kampung semua, yang mana kita tahun ni dapat bantuan. Tok.
pengurus acara dapat tak tu? Dapat. Ah, bantuan tu kita dapat berupa kain pelikat. Ya. Ah, bukan apa. Ini untuk orang kata menanam semangat kawan-kawan lelaki lebih ke surau. Ah, sebab surau kita kosong. Tok sedih pak surau ni. Ha. Yalah, bagi kain pelikat, sejadah tak bagi? Sejadah semua sendirian berhad lah. Kita kan menjaga. Betul, betul, betul. Kainnya tak boleh dikongsi. Yeah. Jadi itu Tok nak pesan lah. Cuma lagi satu Tok nak bagi tahu nanti bila YB-nya datang, tepuk tangan kuat-kuat lagi. Boleh cuba lagi satu kali tak? Satu, dua, tiga. Wow. Ah, meriah, Tok. Ini semangatnya. Meriah orang kampung datang, Tok. Tepuk lagi kuat-kuat lah. Ya. Yeah. Jadi kita nak teruskanlah untuk menyaji penduduk kampung kita sebelum YB-nya sampai. Kita betul. Ada acara pembukaan. Tok nak menjemput. Yeah. Ha, ini dia band kena band yang baru ditubuhkan di kampung kita ni. Bagi tepukan untuk band kena band. Wow. Ya. Yeah. Ha. Yeah. Ini Zul dengan si Adam ni. Ha. Lagi dua mana? Tok Zul. Si Fiz, dia segan nak masuk. Eh, kenapa segan? Dia segan nak masuk, kenapa? Kenapa? Eh, jangan, YB tak datang. Tadi elok je. Dia segan. Fiz, masuklah Fiz. Fiz. Masuk, 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 masuk. Boleh ke ni? Tak apa, tak apa. Salah. Alah. Fiz. Janganlah gitu. Tak salah baju macam mana. Tak apa. Hei. Siapa ni? Fiz lah tu. Baju saya basah. Kenapa kau ambil baju aku? Jangan risau sebab jiwa dia sudah rock mah. Yalah jiwa rock. Ini orang ke memerang? Tak apa lah tu. Dia pun duduk di belakang. Bukan nampak sana. Yalah. Mana yang Yasin? Yasin? Dia pun segan nak masuk tu. Pula dah YB nak datang ni. Janganlah mengkemam-kemam gini. Tak payahlah segan. Yasin! Assalamualaikum. Semua tunggu saya, eh? Apa yang jadi kat kamu? Yasin, kuda parking ke mana? Tak apalah, tu. Kuda? Kan, daripada tak ada apa-apa nak pakaikan dia, elok ke pakai macam tu. Iyalah, kamu ni... Inilah rock, tu. Tahu, saja tu nak tanya. Rumah kamu tak ada cermin ke? Baru semalam repair, tu. Patutlah. Tapi ni saya menggan, tu. Kenapa? Tengok kasut dia. Kasut apa tu? Baru lah, rock. Kita orang pelbagai tu. Pelbagai. Okay, tak ada rock, tak ada jadi, ada. Ada Korea. Korea. Zul. Mulailah Zul. Boleh. Boleh. Kita nak pergi. Kita bukan untuk band kena band. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada orang kampung semua yang datang menonton. Datang meraihkan hari ini konsert. Timbalah sebuah lagu yang saya akan sampaikan. Rock untuk semua. Okay? Alright. Terima kasih. Pantai yang menarik dari pandangan mata, menjadi tumpuan muda mudi di senja hari. Oh hari, unggas berterbangan di sekeliling pantai, betapa menarik lagi pandangan mata. Menyegarkan jiwa, menguatkan hati, luka menjadi riang. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. Adam, Yasin. Budak dekat. Yasin. Budak di sawan ke? Yasin. Sawan Yasin. Ke? Ambil sudu. Yasin. Zain. Ha? Yasin. Dengar jantung dia, Gigit. Sawan kan? Ada nyawa lagi? Kau wohom lagi? Yasin. Zain, minta maaf, Zain. Saya tarik rambut dia tadi. Kenapa yang kamu kita rambut dia? Kan dia jadi gini. Wohom.
perform. Dia pandai ad-lib lah. Malam tak ada. Dia dah mula bercakap. Gugup tu, gugup. Hah? Gugup. Gugup? Dia tak makan lah ni. Kamu makan ke tidak pagi tadi? Tak. Ya Allah, ya Allah. Jangan macam mana ni, Zul, YB dia nak datang sekejap lagi. Weh, boleh ke tidak ni? Tok, saya nak balik tu. Hei, hei. Saya nak balik tu. Ni Puan Didi. Saya nak balik tu. Saya gugup tu. Saya gugup. Puan Didi. Macam mana dia Puan Didi? Kejap. Bagi buat bertenang, buat bertenang. Sekarang ni, bila-bila masa tu YB akan sampai. Saya dah dapat WhatsApp kepada dia. Siapa nak ganti menyanyi ni? Takkan Tok Ketua tengok muka dah jangan saya tak percaya. Dekat sini boleh juga. Boleh. Kita cuma sekali je. Janganlah. Satu lagu je. Sikit je. Apa yang sikit? Siapa nak menyanyi tu? Lagu apa nak dinyanyinya? Lagu janji je lah. Lagu apa? Nyanyi je lah. Apa-apalah. Nyanyi je. Satu lagu je. Tok lah. Sejati. Betul, sejati. Boleh. Betul last minute ni. Tak boleh kata apa dah. Sejati. Ataupun lagu tadi pun tak apa. Lagu tadi je lah. Lagu tadi je boleh. Boleh. Lagu tadi. Lagu tadi lah. Lagu tadi. Sekali lagi ya. Boleh. Okay, 3, 4. Di pantai. Jadilah. Saya rasa tempat Tok yang kat masjid tu sebutlah. Tak payah tu. Itu dah cakap kan, Tok dengan ni. Tak payah tu. Macam mana ni Zul lah, Fiz, janganlah begini. Habislah tu. Ini majlis keramaian tu. Ya. Dahlah kali pertama YB datang sini nak menambahkan bantuan kita, dana kita. Dah macam ni kita tak dapat hiburkan dia macam mana ni? Tak, kalau tak. Korang takkan tak ada standby? Tidak, kami memang harapkan dia aja. Lagu itu lagu dia yang hafal. Kami tak hafal lagu itu. Kami tak tahu apa-apa ni. Allah. Sebenarnya ini anak-anak muda kat kampung Selah Tepi ni. Yeah. Dia nak meraihkan kehadiran YB. Yeah, tapi, terima kasih. Masalah sekarang. Mami, ini YB ke Elsa? YB, satu soalan YB. YB datang berdua je ke? Nanti aku report. YB, saya. Orang je ke datang? Apa masalah sekarang? Ha? Masalah apa? Dia dialog itu je. Apa YB masalah sekarang? Ada sound problem. Masalahnya YB. Sampai bila kita panggil dia. Diam, aku nak terangkan kat YB. Masalahnya YB, penyanyi kami ni, orang kampung ni, patutnya menghiburkan YB. Kita datang ke YB tapi dia pingsan betul tak tadi. Tak makan. Tak jadi masalah. YB boleh menyanyi. Allah. Pantai yang indah, duduk seorang diri, suasana sepi. Ku teringat di kau di waktu malam, wajahmu selalu ku terbayang. Padamu, wahai sayang, waktu meratap rayu pada Dewi Puspita hatiku. Ku tidak lupakan janjimu waktu pertemuan kita dahulu.
hidup bersama ha. Di samping keep it up, don't give up ha. Come on, hey, woo. Pada Dewi Puspita hatiku, hey, ku tidak lupakan janjimu. Suatu pertemuan kita dahulu hidup bersama di samping.